Boleh mari. Rapat tiket. Pada hari ini kita mulai melaksanakan pekerjaan pemasangan saluran irigasi di KM 1 Giri, Kelurahan Bayi 1. Dan kami dari dinas sebagai pelaksana kegiatan ini mengharapkan kerjasama dari antar dinas maupun para petani untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih. Untuk pekerjaan saluran tersier KM 11 Kiri, dimensi salurannya tebal lantai 30 cm, tebal dinding kiri kanan 30 cm, lebar salurannya 50 cm, dan total panjang saluran 226 meter. Nah, dengan kehadiran padat karya ini, kami merasa bersyukur bahwa di KM 1 Kiri ada sentuhan-sentuhan dari bantuan COVID-19 ini. Kami merasa bersyukur. Dan untuk ke depan, kami harap bantuan pemerintah daerah ini bisa kami dapatkan lagi. Karena ini momen yang paling penting. Yang kami rasa bersyukur bahwa ada perhatian di KM 1 Kiri. Untuk itu kami merasa berterima kasih kepada Bapak Bupati Nagikeo bersama seluruh staf Sekolder, Naketrans, PU, ada perhatian khusus untuk kami. Untuk itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Nagikeo bersama staf semua aparat pemerintah daerah Nagikeo. Untuk itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan pada hari ini ada kegiatan bersama di KM 1 Kiri bersama Bapak Bupati. Terima kasih. Luas area 14 hektar. Dengan jumlah anggota kelompok tani 14 orang. Jumlah hok 40 juta. Tim hoknya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sesuai dengan aturan yang diatur oleh padat karya. Kami terima kasih dengan program pemerintah lewat padat karya ini sehingga membantu kami masyarakat kecil ini dalam keadaan kita sekarang ini dilanda oleh COVID-19 ini. Jadi dengan ini bisa menutupi kebutuhan kami sehari-hari. Jadi kami sangat berterima kasih atas inisiatif pemerintah. Demikian dari kami masyarakat.